Raja Dangdut Romai Rama makin serius untuk maju sebagai calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hari ini Roma dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar melakukan sosialisasi di Purwakarta, Jawa Barat. Tarian sisingaan ini digelar untuk menyambut Sang Raja Dangdut Romai Rama. Roma bersama Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar diarak sepanjang jalan menuju Masjid Jami Al-Ikhlas Pasar Simpang, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah bendera PKB dikibarkan dalam arak-arakan ini. Kegiatan yang dikemas sebagai safari Ramadan ini untuk mensosialisasikan Romai Irama sebagai calon presiden. Roma telah menyatakan siap untuk maju sebagai calon presiden. Insya Allah. PKB Pak, untuk Pak sebagai calon presiden dari PKB Pak. Ini yang kompeten ini Caimin ini. Caimin aja ya, kita keliling bersama Pak Haji. Terus-menerus meyakinkan masyarakat bahwa Pak Haji Roma adalah calon presiden. Usai sholat Jumat, Roma sempat berdialog dengan warga. Di hadapan ribuan warga, Roma Irama sempat bernyanyi. Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Partai Kebangkitan Bangsa tampaknya memang serius untuk mengusung Sang Raja Dangdut sebagai calon presiden. Bahkan partai yang memiliki basis massa Nahdlatul Ulama ini telah memajang baliho besar bergambar Roma Irama menunggang kuda di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Bahkan dalam spanduk berukuran 3x6 meter ini juga ditulis Partai Kesatria Bergitar. Samsun Nursam melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.